بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب صافي هانيا وهاب يا غني. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katanya pengarang Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi di dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah, sehinggalah perkataan dia bab yang kelape pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamah qalat kana ahabbas bih. Kerana Allah Taala wak sama rata belaka, tidak berdosa orang tu dilahir dalam keadaan dia bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa selain daripada bangsa Arab. Tidak ada lebih mana-mana, tetapi apabila cerita dunia dan akhirat ini Nabi Muhammad orang Arab. Apabila kekasih Allah Ta'ala itu orang Arab, maka semua yang berkait dengan kekasih itu disukai oleh Allah. Hatta pakaian yang dipakai oleh kekasih yakni Nabi SAW pun disuka oleh Allah SWT. Maka ulama berbahah, berbincang, mengarah kita mengenai pakaian Rasulullah. Tujuannya saja-saja berjilid-jilid kita berbahas mengenai benda yang sia-sia tak? Tentulah untuk umat popok kita ni ikut lagu mana cara pakai Rasulullah. Kalau kita tidak pakai, tidak jadi kau berdosa. Tetapi meninggalkan fadilah, ulama kata. Kerana memakai pakaian kekasih itu disukai oleh Allah Ta'ala. Pakai pakaian Rasulullah, pakai pakaian ikut pakai Rasulullah tak ada dah. Maka kita nak duduk dengan Rasulullah, nak duduk dengan orang molek, nak duduk dengan orang soleh, kena tiru-tiru. Tiru Rasulullah ini, tiru orang soleh ini, sama ada pakaian dia, kehidupan dia, akhlak dia, semua benda yang ada pada dia. Bukan kata pakaian saja, tiru pakaian saja, alhamdulillah dah. Tetapi kena tiru akhlak dia, kena tiru perjalanan hidup Rasulullah. Katanya Ummu Salamah, berkata Al-Ummu Salamah, qalat adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah qamis. Apa maksud qamis? Orang Arab kalau sebelah yame qaf ni dia baca dengan ga. Dia baca gamis, gamis. Gamis-gamis, kita tak panggil gamis-gamis. Maka gamis ini maksud dia pakaian yang dipakai daripada sebelah bawah. Ya, kita sarung lagu ni, kita sarung masuk gini. Ha ni. Ha ni gamis. Sama ada dia pendek ataupun panjang, macam baju Melayu kita ni masuk dalam kategori gamis. Tetapi pakaian gamis Rasulullah ini miripnya kita terjemah jubah labuh. Labuh setara mana pertengahan betih Rasulullah. Maka apabila pertengahan betih, kalau sebelah India gamis dia dia belah sikit jadi kurta. Orang panggil kurta-kurta. Kalau Maulana, Maulana syarah gamis maknanya kurta. Sebab tu Maulana-Maulana sebelah India ni dia lebih suka pakai gamis, kerana maksud dia kata sebab ada hadis. Rasulullah kata pakaian yang paling saya suka dan selesa sekali adalah gamis, yakni jubah kurta tu, jubah kurta. Kalau sebelah Arab dia tak ada kurta. Dia ada akak sikit biar napuk betih sikit. Kerana napuk ke lelaki ya.
Dan lebih mudah kita nak berjalan, tak cemar, tak ngecik, tak apa. Dan Rasulullah pernah tegur sahabat. Seorang sahabat pakai-pakaian labuh, maka Rasulullah pun kata, akak kat sikit kain pelekat tu. Maka dia berpaling tiba-tiba Rasulullah. Dia kata, akaklah pakaian kerana dia tu lebih bersih, lebih cepat. Lebih kita boleh jaga. Dan ada riwayat Rasulullah pegang betih Sayyidina Osman. Pegang betih, pertengahan betih Sayyidina Osman. Maka Rasulullah kata, ini hak kain pelekat. Kain pelekat ni sekat ni, kat tengah betih. Itu sunat. Daripada tengah betih, kita nak pelabuh siapa buku lali pun dia harus. Assalamualaikum. Hunggah kelik di rumah selalu. Bukan kata tak baca azkar macam orang lain ni. Duk. Kih kelik apa? Siapa Rasulullah tanya. Apa dia melorak sangat ni? Tak ada berzikir, tak ada berdoa. Kata lepas assalamualaikum, assalamualaikum, kelik di rumah. Maka sahabat tu kata, ya Rasulullah, hamba ada selai akan pelekat ni. Hamba lepas pada semalian, hamba unggah kelik di rumah. Orang rumah hamba pula nak semalian. Maka hamba ambil ke dia, hamba duduk di rumah. Ada sahabat kadang-kadang mari masjid. Tiga hari tak mari. Rasulullah kata, ya guano ni betah mari, betah tak mari. Maka dia kata, ya Rasulullah, hamba tak ada ada pakai selan ni, lolo. Hamba dia hamba basuh tak boleh tubik rumah. Aku mau kata duduk sengih dalam rumah lagu tu kata. Maka kena tunggu kata pakai. Kita ni menguh-menguh. Maka orang zaman dulu kalau pakai lebih daripada buku lali, maka orang debe, orang agah, orang nak menunjukkan kekayaan. Maka ramai sahabat akan terasa hati kalau pakai lagu ni. Allah, hamba kain. Kadang-kadang sahabat pegang kain takut terakak tangan rokok. Tangan rokok ni sikit tak sikit kain pelekat. Kalau kita lebih kurang kain tola kalau ni. Sahabat hok susah-susah. Nak semaya tangan rokok, tangan sujud pegang takut terakak jadi napak lutut perut terbatas semaya pegang ni. Kita tak sampai perikat lagu tu ni. Maka kalau orang pakai-pakai yang lebih daripada buku lali, ramai sahabat terasa hati, Allah, kalau kain ni wik ambo apa, ambo boleh buat semaya. Maka Rasulullah kata, siapa dia yang layaknya kain bawah pada buku lali itu neraka. Tapi lah ni orang pakai-pakai yang lebih daripada buku lali, tak ada suhuga. Apa lah ni ni? Tak ada kata nak khuyalak ke apa, munggu orang pakai kat labuh belakang. Maka ulama' dalam mazhab kita hukum dia makruh sahaja. Bawah pada buku lali ni hukum dia makruh. Afdolnya jangan buat lagu tu lah. Baju Melayu kau apa dia kain kau apa seluar, biar naik sikit lebih daripada buku lali. Hak tu benda sunat ne. Lebih mudah kalau kita nak berjalan, kalau seleret kat jadi korok hak payah pula. Duduk kokok sapah, duduk kokok kampung lain dah pula. Maka pakaian hak Nabi suka adalah gomis ni. Gomis hak pakai seluk ni. Jubah lah kita kata jubah lah ni jubah. Hak tu Rasulullah suka ne. Hak ni panggil jubah juga, ni panggil jubah belah. Oh ni dia panggil jubah. Ni panggil jubah. Ni panggil jubah. Hak seluk ni, hak seluk gini, seluk gini. Hak itu panggil gamis. Gamis ni dia pakai kat dalam gini. Kalau pakai kat tengah. Dia belah tengah, maka kau ni, hak itu panggil jubah. Bahasa dia, hak Arab dia panggil. Hak pakai kat tengah ni, panggil jubah. Pakai kat bawah ni, surung kat bawah, dipanggil gamis. Maka Rasulullah kadang-kadang pakai yesla, kadang-kadang pakai dua lah. Dan Rasulullah pun sunat kata pakai-pakai dua helai. Rasulullah pesan kepada sahabat-sahabat dalam-dalam susah pun. Rasulullah kata kalau ada dua helai pakai kain dua helai. Bapa pakai kain selah? Toleh. Sebab zaman Rasulullah masjid ni tak ada sita ni. Tak ada lagu ni. Orang tino semaya alik belakang. Orang jatah semaya sebelah depan. Tak ada tebing apa-apa. Kalau orang jatah pakai kain pelekat selah, lagu mana semaya? Tain rokok, tain sujud. Tidak kau jadi kau masalah. Maka Rasulullah pula lari. Kalau orang tin body perangai lagu mana tutup dah aurat orang jatuh, tapi makruh perbuatan lagu tu. Nampak bentuk tubuh orang lelaki ni makruh hukum dia. An Ummi Salamah, daripada Ummi Salamah, qala kana ahabba siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Hadis berulang nah. Hadis sama riwayat yang berlainnya. Kata Rasulullah paling suka al-qamis. Iaitu jumlah jini memakai baju kemeja. Baju surung sebelah kau ni eh. Itu dipanggil komis. Komis ni banyak jenis lah. Sama ada kain dia, warna dia berlainan belakang. Jadi kalau jenis, okey, Rasulullah paling suka komis. Jubah ni boleh ada riwayat. Lebih toleh. Waktu Maharaja Cina, waktu kira lah. Nama. Sekat ni. Sayyidina Ali sekat ni. Tak apa. Riwayat ada belakang, tiga. Maksud hujung tapak tangan, ada kata permulaan tapak tangan, ada kata lepas pada tapak tangan, ada kata hujung jari. Ada riwayat berlaku. Itu ni. Baju Rasulullah ni ila rusuh sekat ni.
Mudah kita nak berkewa, nak makan nasi, tak celup, tak apa dia. Kalau sekat ni, kat berok habis, tak ada apa. Gula masuk habis, kalian tangan. An Muawiyah bin Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisuhu la mutlaq aw qala zirru qamisihi mutlaq qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu khatam. Berkata Muawiyah binti Murrah daripada ayahnya berkata ia, aku pernah bertemu dengan Rasulullah di dalam kumpulan. Maknanya aku ikut rombongan satu kumpulan bertemu dengan Rasulullah. Kumpulannya nama Muzainah. Muzainah. Satu kumpulan kabilah daripada Muzainah. Mari bertemu dengan Rasulullah. Dia katanya, Muawiyah kata, ambo ikut sekali dalam rombongan itu. Tujuannya ambo bertemu dengan Rasulullah untuk membaiah Rasulullah. Sahabat-sahabat dulu pergi bai'ah Rasulullah, jumpa pegi tangan Rasulullah, mengucap di hadapan Rasulullah, janji mengaku nak bersetia kepada Rasulullah. Itu jamin dulu, tradisi orang dulu. Nak bai'ah, kena bai'ah. Sebab tu sahabat berlaku setia berlaku. Apabila peristiwa bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan. Apabila Rasulullah nak masuk ke kota Mekah dihalai oleh orang Quraisy. Maka atas Quraisy. Maka atas seorang wakil kalau tak silap ambo Saidina Uthman atas. Apabila sampai ke Mekah, orang kafir pegang Saidina Uthman sebar berita Saidina Uthman dibunuh. Katanya orang kafir sebar berita kata Saidina Uthman dibunuh. Maka Rasulullah duk tunggu di bawah satu pokok. Kita nak masuk Mekah, kita perai dah sekali ni kata. Guana-guana kita serai dah kata. Maka siapa dia, apa kita ikut, kita jangan kelik, kita pakai tuntuk bela Saidina Uthman belakang. Siapa dia nak sanggup ikut ambo belakang. Maka mari sahabat pegai tangan. Akhir sekali Rasulullah kata, hok ni hok Saidina Uthman. Letak tangan. Berarti Rasulullah tahu Saidina Uthman tak meninggal. Baik ah. Maka ayat Quran pun turun. Yadullahi fauqa aidihim. Apabila peristiwa bai'ah itu, Allah Ta'ala kata yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah. Dan kita terjemah yadul ini kadang-kadang kita terjemah yadullah. Asal bukan maksud yadullah. Asalnya makna yadun rasulillah fauqa aidihim, di atas tangan-tangan mereka. Peristiwa bai'ah ridwan, sahabat-sahabat akad tangan belakang, maka sahabat Rasulullah atas sekali buat gini. Hak ni untuk Saidina Uthman. Maka turun ayat Quran yadullah ai yadur rasulullah, tangan Rasulullah di atas tangan-tangan mereka. Kerana apa sebut yadullah, tak sebut yadur Rasulullah? Kerana taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad seolah-olah taat kepada Allah. Berarti Allah dengan Nabi Muhammad ni tak cerah tanggalah kita kata. Maka sebab tu dinisbah direct tangan itu kepada Allah, bukan tangan Rasulullah selalu. Sebagaimana ayat Quran kata man ata Allah man ata ani faqat ata Allah. Siapa dia yang taat aku automatik taat Allah dah. Ai. Taat Nabi lah apa taat Allah Taala pula automatik. Maka sebab itulah ayat Quran tu kata yadullahi fauqa aidihim. Maka mari nak bai'ah Rasulullah, maka katanya Sayyidina Muawiyah ibnu Qurrah kata aku tengok baju Rasulullah terbuka ni mutlak. Mutlak ni maknanya tak kacing, terbuka. Maka kita kalau pakai baju jangan kacing rapat skimah sangat. Buka so. Sunnah ni Nabi yang buka kacing kah? So. Au qala zirru qamisihi mutlak. Ada katanya Sayyidina Muawiyah ataupun baju kacing Rasulullah ni terbuka. Ada kata baju jenis terbuka dah, baju jenis terbuka lagu ni. Ada kata tak baju jenis kacing yang buka selah, buka so. Maka antara benda sunnah juga kalau kita pakai baju kacing buka sini. Nah, selah. Nak kacing pun boleh, tapi banyak ke buka kah? Nah. Qala maka berkata Muawiyah ibnu Qurrah kata fa'adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu khatam. Maka apabila hamba tengok baju Rasulullah terbuka, maka hamba pergi suruh kita kata
Gijamuh sebelah belakang Rasulullah, maka tersentuh dengan khatamun nubuwah. Satu tanda kenabian akhir zaman, iaitu sejenis daging tumbuh di atas belakang ni. Sebesar lebih kurang telur burung merpati tumbuh lagu ni. Maka Rasulullah ini, dia tahu sahabat-sahabat dia suka ambil berkat. Maka ada banyak hadis Rasulullah apabila sahabat mari, banyak dia buka baju gini. Ada riwayat kata dia buat gini, tolak gini, tolak biar terbuka sebelah belakang, kerana ramai sahabat-sahabat nak tengok khatamun nubuwah. Tujuh rega dia, ada sahabat setuh, ada sahabat tengok. Maka Rasulullah wi peluai kepada sahabat menyentuh untuk ambil berkat. Jadi ambil berkat ni zaman sahabat lagi orang dah ambil berkat, bukan zaman loni baru ambil berkat ni. Sahabat-sahabat dulu ambil berkat, dan Rasulullah pula suruh pula, ha, jamuh nak jamuh kat. Tujuh rega apa jamuh? Nak buat kerja lagu tu nama. Tapi Rasulullah tahu ni benda Allah Taala, orang Islam ni dia tahu Tuhan tu gapo, dia makhluk tu gapo. Dia jamuh lagu ni, dia tahu hak ni bukan memberi kesan kepada dia pun. Maka jamuh tu tak jadi kau syirik. Ya, orang jadi syirik ni orang tidak belajar tauhid, ha tu jadi syirik. Tak jamuh gapo-gapo pun, duduk kata CJ dapat membahagiakan dia, ali sebelah. Tukar. Sebab ni keluarga Rasulullah. Usamah ni orang khidmat, orang khadir duduk dalam rumah Rasulullah. Sayyidina Ali sepupu lagi, menantu lagi. Maka orang luar tak boleh nak masuk lah mana lah rumah Rasulullah. Maka orang keluarga saja. Maka Rasulullah bangun, rasa tak cekak sangat dah. Rasulullah tukak semaik. Tukak tubik. Wa alaihi alaihi saubun kitriyun. Dan Rasulullah pada masa tu memakai pakaian kitriyun. Ada baca kotariyun. Ya, ini pakaian jubah kota. Jubah kota. Nengok. Negara kota lah. Jubah negara kota. Kot tawasyahabihi. Dan Rasulullah tawasyahabihi. Ini tawasyah ni. Tawasyah lagu ni. Rasulullah pakai lagu ni. Gini. Ha, tukar ni. Tawasyah. Dia panggil ni tawasyah. Pakai kain sebal lagu ni. Tu tawasyah. Tukar sebelah gini, sebelah gini. Pakai jubah kitriyun tawasyah. Ni panggil tawasyah. Cara pakai tawasyah dia panggil. Ni ridak ni panggil selendir, cara pakai tawasyah. Tukar sebelah ni tu. Ada riwayat pakai lagu ni. Kok bawah. Tukar lagu ni Rasulullah pun. Fasalla bihim, maka Rasulullah bersembah ya dengan mereka lagu ni. Jadi pakai ridak ni macam-macam lagu ni boleh. Kok bawah boleh, ke atas boleh, kok bahu gini pun boleh. Amo. Tu ada riwayat belaka. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza stajadda sauban samahu bismih imamatan au qamisan au ridaan summa yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri berkata, ia adalah Rasulullah apabila mendapat pakaian baru. Rasulullah ada rewi hadiah kepada dia, jubah kain syar ni, kain selendang, jubah serban, gapo dia ko, kuda ko, ikutlah pakaian ko, kenderaan ko. Sauban samahu bismih, maka Rasulullah suka beri nama kepada pakaian-pakaian dia. Ada serban dia, dia panggil awal. Sahab dia panggil. Sahab ni awal. Kerana serban dia tu warna hitam. Maka dia kata, wak mari sahab hamba tu. Sahab ni maknanya awal. Dan ada riwayat, serban ini diijazahkan, dibelit di kepala Sayyidina Ali ketika peristiwa Perang Khandaq. Peristiwa Perang Khandaqnya apabila Rasulullah ni orang kafir ni puah dah. Lawan Rasulullah ni benar semacam Rasulullah. Maka dia berpakat popok dia seluruh orang kafir pada masa tu. Hak dia boleh kontak lah. Hak boleh hubunginya pakat. Kita kumpul seramai mana orang musyrik pada masa tu. Maka dia buat tentera Ahzab. Seremo kumpulan-kumpulan orang kafir kumpul belakang nak serang Madinah pada masa tu. Maka Rasulullah kata selok dah buat kita. Dapat berita kata orang kafir berkumpul belakang nak serang kita di kota Madinah. Seloklah kata. Maka musyawarah lah kata kita nak perang ni. Nak perang bukan kita nak cari pasar demo nak mari serang kita. Maka lah bui cadangan. Hak ni kata sudahlah kita perang di luar kota Madinah. Rasulullah kata pun ambo suka juga kalau perang di luar kota Madinah tak molek lah. Kata tupah darah di kota Madinah.
Ada sahabat kata kita betah dalam kota Madinah. Ha, kalau kita pergi pun tak cekak juga kalau pergi jauh-jauh pun. Maka timbul satu idea, satu cadangan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman ni bukan orang Arab, orang Parsi ni. Dia tak kecek bahasa Arab, dia kecek bahasa capung dengan Urdu, capung dengan Arab. Bahasa Parsi dia lah, bahasa Parsi. Maka bila duduk dengan Rasulullah, maka dia kata, wahai Rasulullah, pendapat kata tuan kata nak pergi di luar kota Madinah ni wahyu ke pendapat? Maka Rasulullah kata, ni pendapat hamba ni. Bapa ada pendapat molek lagi ke? Katanya Sayyidina Salman kata, ni tempat hamba lah. Pengalaman hamba di Iran ni, kalau pergi, di Parsi ni, kalau pergi, seolah negara hamba Parsi ni, separuh Parsi kuasai, separuh lagi Rum kuasai pada zaman tu. Pada zaman Rasulullah ni, separuh dunia Parsi kuasai, separuh lagi Rum. Ya bagi. Bak gocoh, bak perih, sohul. Maka tempat hamba ni ada satu teknik dalam perih. Kalau kita lawan dengan musuh yang berat, yang banyak, kita serotok-rok, kita buat satu benteng. Sepagi kondak dia panggil. Kondak ni kita gali parit besar, cekera kita buat pertahanan itu kuat. Lepas tu abillah tu, jalan abillah tu. Cekera lah ke mana? Cekera kita gali lubang tu, kalau kuda lah, opak pun tak lepas. Maka galilah Rasulullah ijtihad suka dengan pendapat lagu ni. Maka perintah gali. Ni Madinah contohnya. Ni Madinah. Depan ni bukit ni. Madinah ni yang kepik bukit ni. Maka Rasulullah suruh gali ni. Keliling siapa rapat ke bukit ni. Bayar sendirilah kota Madinah ni. Siapa dia biasa pergi kota Madinah. Tahulah batu rumah lagu terkait ni. Tanah dia lagu mana. Maka setiap orang Rasulullah panggil fardu ke. Demo 10 kaki. Demo 5 kaki. Demo 8 kaki. Oh gali lah kawan ni. Munggu fardu. Tahu apa dosa. Munggu Nabi suruh. Oh gali, 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 gali. Akhir sekali gali. Dia beres apa cerita banyak lah. Cerita mukjizat berlaku apa semua. Akhir sekali, marilah tentera azab. Tentera mari, pokok dia mari tengok terkejut. Mari kok mana pulak pagi ni ada tiba-tiba ni. Maka cuba lopak jatuh. Jatuh pakat panuh, pakat panuh. Ah, tak lagi kita ni, lagu mana nak buat lagu ni. Dalam ramai-ramai orang kapir, honok lopak tu semua jatuh belakang. Kecuali ada seorang. Nama apa dia? Omar ni? Amru Ibnul Witri. Amru, ada kata Amru Ibnul Wuddi. Ada kata Amru Ibnul Witri. Orang ni suhu. Zaman jahiliyah pun dia orang suhu. Ni orang debel bisa sekali lah. Kalau dia jirik kulit sebelah kaki 10 orang cari putus tak gerak kaki dia. Bergocoh benar semacam. Maka dia pun lopak dengan kuda dia lepas. Ah sudah. Lepas duduk depan Rasulullah dengan sahabat ramai-ramai. Dia di sini dah. Parit sebelah kanu, orang kapir duduk sebelah kanu belakang. Oh bertepik buat dia. Oh lepas buat kita. Turun dia daripada kuda dia cabar. Siapa dia nak bergocoh dengan ambo? Sahabat-sahabat lain senyap walau tak nampak belakang. Sudahlah kawin ni mari dah. Namo ambo ingat tak lepasnya lepas juga. Maka dia kata siapa dia nak berlawan dengan ambo? Maka Sayyidina Ali kata ambo. Ya tak cara lah. Mungkin orang Sayyidina Ali muda lagi. Kawin ni banyak pengalaman dia. Orang bisa lah kalau kita ayah hendak mari jatuh sendiri. Maka dia tanya kali siapa dia nak berlawan dengan ambo? Sayyidina Ali kata ambo. Dia kata Ali, aku ni saing dengan ayahmu. Aku malu kalau aku bunuh anak saing. Allah malu segar ambo kata. Ambo tak tergamuk kata nak bunuh. Mungkin saing sekalipun saing kata ni anak bunuh anak ayah anak saing tak tergamuk. Katanya Sayyidina Ali ambo nak bunuh demo. Demo tak si bunuh ambo, ambo nak bunuh demo. Maka Rasulullah berpaling kepada Sayyidina Ali. Ali nak gocoh sungguh kau? Nak berlawan kau? Ambo sanggup ya Rasulullah. Sahabat lain tengok belakang tak berani kata ya. Maka Rasulullah kata, mari. Mari pedai ambo. Maka Rasulullah wui pedai nama Zulfikar. Pedai Rasulullah hadiah. Orang beri hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah hadiah kepada Sayyidina Ali. Dan Rasulullah ambil serba dia nama sahab. Ha, ni kita nak ayat bak serba ni. Serba. Warna hitam Rasulullah panggil sahab. Serba warna hitam Rasulullah pegang balak baluk. Kepala sahabat. Dan Rasulullah ni suka baluk serba di kepala sahabat. Tanda ijtihad gubernur ataupun wakil daripada Rasulullah. Kalau Rasulullah nak atas jadi gubernur mana-mana. Ataupun nak atas jadi wakil kepada dia nak jumpa mana-mana. Dia akan panggil orang itu. Dia akan pegang pelik serba. Ni tanda ijazah hamba lah. Tanda pelantikan demo. Ha, pergi jumpa dengan kawan-kawan tu. Maka sampai sekarang kita terima ijazah belik kepala untuk guru belik ni. Masalah terima ijazah dalam pakai serba. Tak ada ijazah pun dapat pahala.
Tetapi kita pakai serbel ni ada izin daripada siapa dia. Kalau orang tanya dia mau pakai serbel ni ada izin ke tak? Eh, tak tahu. Ni kita boleh royak kata hamba pakai serbel ni 30 orang guru hamba beli serbel atas kepala hamba. Tanda izin hamba berani patut pakai serbel. Ah, tu ijazah, ijazah. Siapa kalau ni ada ijazah bak beli serbel atas kepala. Nah. Apabila lagu tu maka perai dengan Sayyidina Ali. Perai-perai nyatakir Sayyidina Ali putus tangan dia. Marah dia. Dia pun ngamuk tebah kuda dia mapuh tiba-tiba lagu tu. Dia ambil tangan dia, dia jerit tangan dia, dia pekung. Sebelum air kapir tu, kena air kapir mati sebelum air kau tu. Air kapir mati sebelum air kau tu. Mengamuk dia, dia kata, Ali mu sungguh-sungguh nak bunuh hamba. Hamba ingat dia mau buat bergura, dia kata. Ah, hari tu dia waktu bik hikmat dia. Hak bagi hak susuk sekali lah. Bagi susuk dalam kilah, berok. Keting-keting-keting-keting, kebuk naik. Dalam kita sirah kata, kebuk semakin naik. Duk keleting-keleting-keleting. Sahabat kata, Allah sianya, ke Ali muda lagi mati dah. Tak ada apa kata. Sahabat pakai senyap tak boleh nak kata ku apa. Tiba-tiba lepas pada ting bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, turun debu. Tengok Sayyidina Ali belah dengan pedai dia. Amru Ibn al-Witri ada kata belah sampai ke sini. Dai Sayyidina Ali tebah belah dua. Jadi nak ayat cerita bab serbel Rasulullah. Rasulullah suka beri nama kepada serbel-serbel dia. Alat-alat dia ke, kuda-kuda dia nama, neh uta-uta dia. Maka kita sunat kita beri nama kepada kain serbel jubah kita ke gapo dia, neh. Ya kata imamatan au qamisan, sama ada pakaian, sama ada serbel ataupun pakaian, Rasulullah suka beri nama. Au ridaan, ni ridak ni. Ridak kita panggil selendang, orang panggil syarf, orang panggil jolo belakolah. Saing sebar pun orang panggil jolo belako. Maka Rasulullah pakai serbel imamah, qamisan, baju gamis dalam ni, au ridaan ataupun ridak. Summa yaqulu Rasulullah, apabila dapat pakaian baru, Rasulullah beri nama. Okey, we hadiah kepada dia. Okey, saya nama ke baju ini nama gini. Maka doa-doa Allah Nabi pun berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kasautani, segala puji kepadamu ya Allah Taala yang telah memakai ke hamba pakaian ini. As'aluka khairahu, aku minta kebaikan pakaian ini, wa khaira ma suni alahu, dan pakaian kebaikan yang ada pada pakaian ini. Dan aku berlindung daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada pada pakaian ini. Kadang-kadang seorang itu pakai pakaian jadi jahat dia. Kadang-kadang pakaian molek dah, tetapi dia pula jadi jahat. Saat ini pakaian jahat. Pakaian itu jadi rohok, jadi masalah, jadi gapo. Ada pakaian ni pakaian molek tapi jadi jahat orang. Okay. Kita pakai, kita rasa hebat, kita rasa takabur. Allah, pakaian molek dah. Tuh wa khaira ma suni alahu wa syarra ma suni alahu, kejahatan yang ada pada pakaian, yakni ada kejahatan kadang-kadang pada pakaian. Kita pakai kita jadi rasa takabur, kita rasa hebat. Orang duduk sebelah kita, kita kebah kalau tepuh baju saya tu. Oh, gamuk deh mesti baju ambo. Ah, ha, jalan tu pakaian comel dah alhamdulillah, tetapi jadi jahat dengan sebab pakai pakaian tu. Maka Nabi berlindung daripada kejahatan pakaian dan kejahatan yang penyebab daripada pakaian itu. So hadis lagi. An Anas bin Malik qala kana ahabbasiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu hibarah. Daripada Anas bin Malik berkata, adalah pakaian yang paling Rasulullah suka adalah Rasulullah suka memakai pakaian hibarah. Tu jenis-jenis pakaian lah. Nama. Pakaian sini sebut pakaian berjalur merah daripada Yamen. Hibarah ni ada riwayat kata pakaian merah, bukan merah penuh eh. Merah jalur lagu ni. Oh, merah jalur gini. Ada riwayat kata Rasulullah pakai pakaian merah. Maka ulama hadis menyatakan Rasulullah lari pakai merah pun ada. Ada pakaian Rasulullah pakai pakaian merah ada. Ada Rasulullah pakai pakaian merah tapi jalur tak pakaian penuh. Maka ulama mengambil hukum kata makruh pakai pakaian merah saja. Ada riwayat kata lagu tu. Ada riwayat kata tidak makruh sebab Rasulullah pakai. Mana boleh kata makruh? Dan Rasulullah ada pakaian jubah khas untuk menyambut tetamu. Iaitu pakaian berwarna merah berjalur-jalur. Ada riwayat kata tak ada jalur. Pakaian merah saja. Ada riwayat Rasulullah lari pakai pakaian merah kerana pakaian merah itu pakaian ahli neraka. Ada kata lagu tu. Ada riwayat Rasulullah lari, ada riwayat Rasulullah kata warna merah penuh pakai, ada riwayat kata berbelai-belai. Maka ulama kata boleh pakai pakaian merah tidak makruh, tapi jangan acak sangat.
Sebab nak gabung hadis lagu mana? Hak ni kata boleh, hak ni Rasulullah pakai, hak ni kena. Maka ulama ambil khulasahnya, ringkasnya, okey boleh pakai pakaian merah, jangan pakai acak sangat. Pakai jari-jari hari-hari raya. Rasulullah ada riwayat Rasulullah pakai jubah warna merah pakai ketika hari raya. Ha boleh. Tapi jangan acak sangat. Ada riwayat ketika menyambut tetamu. Kita orang mari rumah kita pakai kain pelekat sekat dada. Tengok. Tak tahu kok mana. Oi, orang nampak tak hormat sangat kepada tetamu. Antara tradisi orang Arab ni kalau tetamu mari dia akan siap satu pakaian khuh untuk sambut tetamu. Bererti kita betul-betul nak mulia ke tetamu. Ni bila-bila tak cara ide air podok. Oh, jadi tak sungguhlah mana lah. Rasulullah ada pakaian khuh untuk menyambut tetamu. An Aum bin Abi Juhaifah an Abihi wallahu a'lam. Ada soalan ke tak? Depan ni dia akan syarah banyak lagi sebab Rasulullah panjang mana, lebar banyak mana, kain sebar dia panjang mana, lebar cemuk mana, baju setengah mana, besar ni ke, lebar ni ke, nama. Imam Syafi'i sekali pernah pergi tepuh baju, tepuh jubah lah. Maka apabila tepuh jubah, maka orang hujai itu, dia kata, ni Imam Syafi'i suhu lah warak. Orang juru, orang gapa. Dia kata, amu nak uji sekali Imam Syafi'i ni. Betul kodok dia jenis menyabar, jenis pemurut, jenis gapa. Maka dia jahit panjang sebelah. Lebar sebelah. Lebar sebelah. Kecil sebelah. Maka sudah pada tu jahit. Sudah dia pergi atas. Wih kepada sini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pergi ambil tengok. Tengok panjang sebelah. Lebar sebelah. Kecil sebelah. Ah sudah. Nama. Maka kawet tu pun Imam Syafi'i pun ambil. Ambil bayar. Orang tu kata tak marah. Macam gitulah tanya. Tak cek kau baju ni kau kapa dia. Kata tak ada marah kapa dia. Tidak baju tu reyuk. Saja lah kawet tu. Dia kata tak ada masalah kapa. Dia kata kalau baju ni lebar ambil boleh buat isi kitab. Tengok. Nama. Baju lebar ambil boleh buat isi kitab kata. Hak ni mudah sikit ambil nak menulis. Ambil nak menulis ke. Sikap ni mudah sikit ambil nak menulis. Hak ni boleh buat isi kitab mudah. Tengok. Orang nak uji kita ni. Kadang-kadang orang nak tengok. Ay, boleh nyabar dok kawan ni. Teruji sekali. Ada riwayat kata tangan. Jubah tangan Rasulullah ni. Ada riwayat lah. Kata besar sebelah. Kau ni besar sebelah. Tujuan dia. Kalau masuk tandas. Tak ada kepiah. Ya keletuk gini. Buat tutup kepala. Ketika masuk tandas. Dan ada riwayat. Dalam mazhab. Kata makruh ni. Besar sangat makruh ni. Kalau di Mesir, semakin luah ni semakin aling. Jangan buat di Mesir. Kau besar, dia mau cium tangan lah kita. Kita ni, ihdinas siratal ladzina, tak betul lagi. Nama, baca petihah, tak betul lagi. Nama, jangan buat besar sangat. Jangan buat besar sangat, dia mau kata aling telajuk. Maka, ada riwayat kata makruh ni besar. Ada riwayat kata tidak makruh kerana sahabat ramah pakai jubah kau ni besar. Dalil dia, Sayyidina Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah, ya bubuh anak kucing dalil ni. Berarti jubah ni besar, boleh isi anak kucing. Ada riwayatnya sahabat-sahabat isi makanan, roti dalam jubah baju. Jadi orang dulu lagi. Siapa lah ni kita tengok. Orang-orang Arab kadang-kadang bubuh dalam ni. Bubuh dalam jubah dia. Maka jubah lengan besar ini tidak makruh. Ada riwayat kata makruh. Wallah. Ada soalan? Oh, tanya soalan. Beri salam kepada bukan mahram. Nama. Misalnya kita jumpa saing kita. Bukan mahram kita dia. Beri salam. Assalamualaikum. Boleh? Tak apa sama-sama jatuh. Masuk bukan mahram ni ngaritin dia lah. Okey tak boleh beri ni. Hukum dia kita beri salam. Siap beri salam tak jawab dosa. Nama siap kata assalamualaikum. Tak jawab dosa. Beri salam tu sendiri dosa dah. Nama. Jangan guna agama. Jangan guna agama. Beri salam kepada perempuan ajnabi hukum dia haram. Kalau ramai-ramai makruh. Ramai-ramai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tuju mana-mana makruh. Tapi kalau tuju individu seorang-seorang hukum dia haram. Dan apabila soal hukum dia haram dan makruh beri salah maka tak wajib lagi jawab. Nak jawab tak apa tapi tidak wajib lagi jawab. Nah. Tu ah. Orang awal pakai jubah boleh kodok
di Malaysia inilah kita tengok uruf dan majoriti pandangan masyarakat Malaysia, orang lain ni tak ada pakaian khas neh. Orang biasa pun pakai jubah, pakai serban, pakai jubah, tok imam pakai baju tracksuit. Jadi tak tahu hok mana pakaian, tak ada kata kita panggil hok ni pakaian ulama, orang lain tak boleh pakai. Hok ni pakaian orang biasa, orang ulama tak boleh pakai. Tak ada sini. Kita boleh kata orang biasa pun pakai pakaian ulama, orang ulama pun pakai pakaian budak-budak, budak-budak ustaz pun pakai. Nama ngapa bojing kena jilat, jilat di lembu lah. Pakai nekta ustaz. Jadi bercampur rahu habis di Malaysia. Jadi tidak ada larangan. Hok jadi larangan tak boleh pakai pakaian jubah, pakaian ulama ini bagi tempat yang khas. Contohnya ada tempat-tempat ni pakaian ni tak boleh pakai kecuali mufti saja pakai. Maka haram hukum dia. Orang yang bukan mufti pakai pakaian ni kerana ada unsur penipuan. Ya ada unsur penipuan tu jadi haram tu. Kabar-kabar demo, oh mari mitok pakai jubah serban labuh. Tiga orang bawa ekor serban dia. Namo oi nampak alin telajak dah kali lagu. Ha, ada unsur penipuan. Maka tempat kita ni boleh kata capur huruf habis. Tak tahu hok mana kata hok aling kata hok aling pakai kosi-kosi kok dah. Maka tidak ada unsur larangan. Kalau tempat yang ada pakaian khas baru tak boleh pakai jadi hukumnya haram. Kalau macam tempat kita ni siapa-siapa dia nak pakai serban loh gilah. Siapa dia nak pakai jubah loh gilah. Tak ada pakaian khas bagi siapa-siapa dia. Nah. Gitu maksud dia. Begitu juga ulama tak boleh pakai pakaian biasa. Ni ulama lah ni. Baik bodoh tingkat lima. Lebih bodoh. Pakai baju ketat, body fit, pakai apa. Mengajar ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah lagu mana? Demo pakai selah habuk pun pakai Rasulullah tak pakai. Demo sendiri pun tak minat lah mana. Nak suruh ajak orang kepada Rasulullah. Biar ada gak benda Rasulullah di tubuh demo. Nah, ni duk ajak kepada Rasulullah. Tubuh demo tak ada. Rambut berjetak. Kau kena jilat di lembu. Ah, berat kata. Kita kena faham apabila kita masuk dalam bidang agama, kita nak jadi orang agama, kena faham kita ada pakaian khas. Ada undang-undang dia. Tak boleh kosi-kosi, makan kedai rata gini, makan kosi tak boleh. Ulama ni tak boleh nak gaul sangat dengan orang awal. Asal kerja asalnya. Tapi lo ni tak tahu. Tak tahu gimana. Hak rock cafe pun ada. Nampak hak rock pun ada. Nampak, oi. Ustaz ada juga. Ha, biasa. Ambo makan Maggi di sini pun. Tapi tak molek lah orang nampak lagu tu. Lagu ni dia tak jaga yang panggil hikmah. Ataupun jaga maruah tu tidak ada. Bagi tidak haram. Tetapi hilang maruah. Oh, tak boleh. Piyuh panjang lagu ni. Kita nak ayat piyah panjang ni sunnah ke kita tidak tahu juga. Cuma hok pamere wak mari tu serban Rasulullah tu dia kata piyah dia Rasulullah tu panjang lagu tu. Maka lo ni tiru piyah panjang tu ambil lagu tu lah piyah panjang Rasulullah tu dia panjang. Tetapi hok ambo napoknyo hok dululah. Dia kata wak mari replika tu tulis replika serban Rasulullah. Piyah tu yang ambil piyah siapa dia tak tahu. Cuma dia nak belik serban Rasulullah. Dia berhengak piyah-piyah tu. Piyah tu bukan hak Rasulullah. Serban tu saja dia nak tunjuk. Tetapi hak terbaru ni ambo pun jadi confused. Dia kata hak ni piyah pun piyah Rasulullah. Ah sudah. Hak ambo tahu hak banyaknya dia kata hak ni contoh. Serban Rasulullah. Kain tu. Kain serban tu betul lah serban Rasulullah. Tetapi dia cakap dia nak buat gitu tak nampak lah. Dia belik tu piyah tu bukan. Tetapi hak terbaru ni dia kata piyah hak Rasulullah. Maka kalau piyah tu hak Rasulullah panjang angkat sunnah. Biasa Rasulullah pakai piyah lekat di kepala ni. Yang piyah lembek ni. Piyah lembek ni. Dia panggil latiah. Latiah ni. Rapat di kepala. Bukan kata hak jenis coking kata. Rasulullah pakai. Hak coking ni topi besi je. Topi besi coking lagu tu. Tak boleh tekan rapat. Lepas tu baru belik segebel. Hak tu ya piyah panjang. Jadi kalau hak tu mana piyah Rasulullah, okey betul lah sunnah lah. Piyah tu panjang. Ada soalan? Boleh menanya. Tak payah telefon. Nama direct. Tanyalah ustaz tak payah tekan nombor. Nama. Kita tanya orang lain boleh ilmu juga. Dia ajar pula kat bini dia. Royak kat anak dia pula. Ada orang nanya soalan. Orang baru tahu. Baru tahu hukum dia lagu ni. Boleh pahala kita. Pas mati kawan tu tahu. Jadi bertanya soalan juga ni. Nama atas kaedah ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong orang buat benda baik dan taqwa.
Kadang-kadang guru kita nak tanya dah segai ambo citra tanya gak demo. Ha. Ada nak menanya? Minggu-minggu depan kita syarah pula warna dia, panjang dia, lagu mana betuk dia, neh. Cara kasar, kacing dia lagu mana. Ada dia dabar kau tak ada dabar, macam-macam. Ulamaknya kaji belako deh. Allahu akbar. Tapi tak ada orang nak belajar, nak tiru pakaian Rasulullah. Selah pun tak ada. Dalam mari kita, semua pakaian hok ni ikut Bill Clinton. Hok ni Abraham Lincoln. Hok ni George Washington. Semua Amerika saja kata pok kita. Selah pun tak ada pakaian Rasulullah. Kalau Rasulullah ketuk rumah kita malam ni, kita nak jawab ke mana? Dia mengaji juga selah segebel pun tak ada rumah. Belilah wak pameran tak apa dah biarlah. Dia kata ayah haji ni biar lagu mana beli segebel. Tak apalah kata ni hok pakaian Rasulullah ada. Sekurangnya kali dia ketuk pintu pun amo boleh jawab lah uduh-uduh noh ni. Hok ni benda hok benda musuh Nabi Muhammad belako kita minat pelik sungguh. Neh. Biar adalah tak apa dah. Amo tanda kita ni suka. Biarlah tak si pakai lagi kau tak apalah amo. Insya-Allah cita-cita takut dia kata tu email. Namo amo tu tak berani sangat nak pakai segebel tak pakai apa. Tak apalah biar ada cita-cita. Neh. Ah, ada soalan ke? Orang Tino ada soalan ke? Hmm? Kau jenis negara belakang tu? No. Kau jenis negara belakang tu? Tak ada? Hmm? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma khtim lana bi husni khatimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.